Bagaimana caranya supaya sampai ke nafsu mutmainnah? Caranya adalah al-mujahadah, memerangi hawa nafsu. Contoh, pagi-pagi ngaji kan malas, inginnya tidur. Kalau pagi inginnya tidur, nah, kita paksa ngaji, paksa hadir ke majelis ilmu. Inginnya kan olahraga, Buya. Hari libur ini, inginnya olahraga. Bagus, bagus olahraga, nggak salah, bagus. Baik olahraga, baik, asal niatnya baik. Inginnya bagus. Inginnya itu plesir, main, kan itu. Terus gitu, nafsu orang, hayang nate ulin, ngobrol, gitu ya. Udah. Lain hayang maca Quran, ya. Lain hayang wiridan, lain hayang ngaji. Hayang nate gitu. Nu di baroro teh umumna jelema. Pasar mah pinuh. Pasar Minggu pinuh. Oh, kabrigip sok kontrol. Pinuh teh. Wah, jeung kudu make mayar ge pinuh tabrigip teh. Leres. Aing ngaji kudu mayar. Gratis. Kosong keneh. Naon sababna? Teu akur jeung kahayang nafsu atuh da ngaji mah. Ngaji mah teu akur jeung kahayang, justru kurang ketika kita melawan nafsu kita, lawan terus. Ingin bermaksiat, lawan. Ingin meninggalkan ibadah, lawan. Ingin meninggalkan kewajiban, lawan. Itu naik tuh, naik kelas. Naik terus. Naik kepada nafsu lawamah. Sudah terus diperangi, naik lagi nafsu mutmainnah, sehingga terasanya itu rugi ketika tertinggal ibadah tuh. Ada rasa penyesalan. Aduh, beting teu tahajud, astagfirullah. Pakai astagfirullah segala. Jelma di mana-mana geus langsung lawa apa mah kitu. Nyarekan, aduh, beting teu baca Quran, astagfirullah. Penting teu tahajud, astagfirullah. Wah, loba astagfirullah we. Tinggaleun kahadean teh. Di mana geus nepi kana nafsu lawamah. Artinya lawamah mencaci maki dirinya sendiri. Nyarekan ka sorangan. Tertinggal amal soleh, dia menyesal. Merasa sakit hatinya. Ya, penyesalan yang sangat dalam. Astagfirullah, Gusti abdi can soleh kene, batur mah geus saroleh. Abdi mah can getolo kene, batur bagus gareto. Nah, itu ada seperti itu. Ada cambukan kepada nafsunya, memarahi dirinya, ya, mencaci maki nafsunya sendiri. Sambil berusaha memerangi terus. Panurang teh minang eleh wae nya ku nafsu teh. Kamu usum hujan, hudang suhu teh rada berat teh. Usum hu, kamu pas hujan teh suhu na, aduh, guys. Karaos. Nah, kalau kita memerangi hawa nafsu, maka meningkat kemuliaan, tambah mulia. Ketika hidup kita selalu melawan hawa nafsu. Bertambah kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu, menjadi orang yang bernilai, yang tadinya kelasnya sama dengan kelas binatang. Kelas apa? Binatang. Lah, binatang ini enggak memikirkan ibadah. Binatang tidak memikirkan ibadah, tidak memikirkan sholat, tidak memikirkan ingin mendapat ampunan dosa, tidak. Ya pantas, karena apa? Binatang. Ketika manusia
Padahal manusia ini makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah. Sampai-sampai Allah katakan, walaqad karramna bani Adama. Sungguh kami telah memuliakan manusia. Allah sudah muliakan kita. Allah berikan nikmat akal sehat. Masya Allah. Akal sehat. Ayah pabrik akal. Ayah pabrik akal. Daya. Coba ayna sabar atas harga nak nikmat akal. Coba lah dicabut ku Allah. Daya beda anak jeng domba itu. Jelma itu berakal. Terus. Yang membedakan kita manusia yang beriman dengan binatang yaitu ibadah. Kalau menjadi nilai ibadah berarti manusia. Kalau tidak menjadi nilai ibadah bukan manusia. Binatang bahkan lebih jelek daripada binatang. Bahkan lebih busuk daripada binatang. Bahkan lebih keji daripada binatang. Kalau orang sudah hidupnya tidak mengikuti ajaran suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti hanya keinginan nafsunya. Oh, paksa kendang telila tu di dunia mah telila sakedeung. Kalau kita berjuang melawan hawa nafsu di dunianya, itu kenikmatan sudah Allah siapkan. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya maqwa. Sudah disiapkan nikmat surga bagi siapa? Khafa maqama rabbih, dia takut kepada Allah. Ingin bermaksiat, ya Allah, ini maksiat, takut. Ingin meninggalkan kewajiban, takut. Ingin berbuat zalim, takut kepada Allah. Kemudian wa man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa anil hawa. Dia tahan keinginan-keinginan nafsu yang enggak baik, ditahan. Apa balasannya dari Allah? Ya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempat kembalinya orang tersebut adalah surganya Allah. Haroyong kasawarga. Oh, sok lawan nafsu. Genah. Bakal pangih jeung kabungah jelma nu gawe na merangan hawa nafsu. Urang hayang pangih jeung kabungah kebahagiaan. Didinya lawan hawa nafsu. Mbung amal soleh, mbung ibadah lawan. Hayang doraka lawan lain digugu. Disitulah adanya fa innal jannata hiyal ma'wa. Mudah-mudahannya maksakeun ladang mak. Jadi kerkelas urang mah kudu maksakeun, paksa da mualila di dunia mah. Mualila. Merangan hawa nafsu nang kitu lila. Itu 1000 tahun tuh. 1000 tahun. Henteu. Paling kayak 60-70 nges beres tak merangkan hawa nafsu. Kan lamun urang hayang radhiyatan mardiyah nalika urang maut sing nepi kana darajat nafsu mutmainnah. Sing nepi kadinya. Nemeke aya seruan, aya pengumuman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh geus buruh-buruhna merangan hawa nafsu, puguh buruhna naon buruhna sawarga, kanikmatan sawarga geus disiapkeun ku Allah.